5 ekor Pajero Sport konvoi nih. Keren-keren. Ambuyu wayang ketinggalan kita. Enggak dong, tuh tenang. Wah. Gini nih, ini baru namanya konvoi nih. 5 mobil tiri-tiri. Mantap. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Oke, sip lah. Aman ternyata, mantul. Jipi yang ini aman, Om ya percaya. Belakang aman gak, Pin? Aman, Mas, aman. So far so good so nice kok. Wah mantul lah. Eh Bang Kulo, ini masa kita cuma kumpul-kumpul gini doang nih? Ayolah Pak Asep, ayolah Pak Jarjit, ayolah saudara Pak Jarjit. Kita kemana gitu? Kemana ya enak ya? Mas ada ide nggak? Nah gini aja deh Bang Kulo. Bentar-bentar. Kita cek dulu nih mobil-mobilnya nih. Standar Pin, standar. Gak usah dicek-cek deh. Iya. Yaudah deh kalau gitu. Gini aja, kita touring menuju ke pabrik olinya si Indro gimana? Wah setuju tuh, kalau gitu kita touring ke pabrik olinya si Indro ya. Ya udah mas, kalau gitu capcus aja. Oke siap. Ini ntar yang mimpin siapa? Biar Pak Asep aja deh. Oke siap Pak Asep. Berarti kita langsung touring aja nih ya. Rame-rame, kece badai. Pin, kamu yang mobil ya? Nggak mau mas. Ipin capek. Mendingan mas aja yang bawa daripada ntar Ipin disalahin. Mager. Ya udah. Oke, siap-siap. Berarti ini barisannya nih siapa nih? Pak Asep terus. Ah, udahlah, terserah lah. Ayolah, cus-cus lah. Kita langsung gas aja. Ipin, aku ikut aja. Lele, bentar dulu. Bang Kulo. Kenapa Bang Kulo ikut mobil ke sini? Lah, gimana dong? Bang Kulo juga naik mobil Pajero sendiri dong. Kan Bang Kulo ada Pajero juga itu. Biji mana sih ini? Iyalah, sorry. Ya Om, entah masa Upin Junior yang bawa mobil Pajero entah cecek. Yaudah. Ayo. Bang Kulo bawa mobil Bang Kulo ya. Berarti Pak Asep, Pak Jarjit, saudara Pak Jarjit, Bang Kulo baru kita Upin-Ipin. Oh iya, siap-siap. Aman lah, terkendali. Waduh teman-teman, ini Sultan Upin Ipin sama komunitas Pajero Indonesia mau touring nih teman-teman. Mantul jaya. Touring arogan nggak ya? Oh iya teman-teman, sekarang serial Sultan Upin Ipin tayang jam 5 pagi ya teman-teman. Dan kegebutan Bang Kulo di jam 3 sore. Thank you. Seperti jam dulu. Oke. Hei, ayo buruan. Oke, siap-siap. Waduh teman-teman, konvoynya udah dimulai nih. 5 ekor Pajero Sport konvoy nih. Keren-keren. Ambuyu wayang ketinggalan kita. Enggak dong, tuh tenang. Wah. Gini nih, ini baru namanya konvoy nih. 5 mobil tiri-tiri. Mantap. Ayo cepetan ayo. Oke, siap Bang Kulo, tenang aja deh, Rebes. Kita mah enggak bakal jauh-jauh, Cena. Santuy, wuih. Am, kebucin. Sabar atuh Upin Ipin Junior, kebut-kebut baik kalian itu. Ya kan lebih enak Om, kayak ngebut lebih kayu, wuih. Itu bangkunya nyapik tuh, wah. Tuh, makanya jangan ngebut-ngebut Upin Ipin Junior. Bangku lo aja hampir sasar rapet tuh. Mas, udah info sama si Indro belum kalau mau ke pabriknya? Si Indronya lagi itu Pin, lagi keluar kota. Oh gitu mas, terus kita kesana ngapain? Ya kita main-main doang aja. Dulu mas, itu kenapa itu kok malah belok ke situ? Waduh, iya tuh. Wah. Kayaknya sangat taat peraturan banget tuh. Padahal kan tinggal perboden dikit aja kagak apa-apa itu. Kelakuan saudaranya Pak Jarjit itu gimana sih? Wah, Bang Kulo ngikut lagi. Lah mas juga ngikut. Ya kan kita ngekor. Nah tuh kan akhirnya lurus kan. Perasaan tadi itu tinggal perboden dikit aja gitu udah nyampe. Cenah.
Hah, kepotong deh nih paradean kita nih. Ya udahlah Mas, sabar sabar. Ya ya, oke oke. Aduh dulu. Ini juga disempilin sama mobil nih. Waduh. Ini mah alamat kita ngerayap ini mah. Tenang Mas, ntar kalau udah di tol kan langsung ncus itu. Yoi, siap tuh kan bener. Wih, Bangkulo langsung becek gas bye aja tuh. Ya udah Om, langsung becek gas juga dong, kayak Bangkuyo. Oke oke, bentar. Ini juga masih padet-padet nih, padet merayap nih. Tuh Mas, udah langsung masuk tol Mas, langsung hajar Mas. Ntar dulu Pin, main hajar-hajar bye. Wih, itu mobil losbaknya buset kenceng banget. Wih, Bangkulo juga mulai ngebut tuh Pin. Yoi Mas, ngebut itu. Kejar. Tenang Pin. Wes. Mobil kita mah segini mah baru gigi 2 ini mah. Baru juga cepet 20. Belum sampai cepet 40, cepet 100 ini mah. Santuy, tenang. Am. Kayaknya sih kita sayang-sayang deh. Harusnya kita peyo kayak ke tempatnya Om Indio. Masa sih? Oh iya Mas, bener salah jalur kita. Wah, ya udah deh, kita ngikutin yang depan aja deh, Pin. Daripada ntar kita malah hilang jejak kan? Ya udahlah, terserah Mas. Awas Mas. Wah, bener kan nih. Nah, ini udah mulai bawa pelan-pelan nih. Kayaknya si saudaranya Pak Jarjit nih salah jalan nih. Itu ada perboden itu langsung gas aja. Waduh, ini malah pelan-pelan di sini nih. Gimana ini? Eh, saudara Pak Jarjit, gimana sih kita salah jalan? Oh enggak bener kok, GPS-nya lurus kok sini mah. Ye, dibilang enggak percaya, belok sana cenah. Oh enggak aman-aman sini aja. Ye, dibilangin enggak percaya. Eh iya ketang, kita salah nyari putar balik cenah. Itu depan putar balik pak, udah duluan. Oh iya siap. Gimana nih, boleh enggak ditol putar balik? Ini mah tol udah mati, boleh aja putar balik langsung. Aduh, mah disenggol. Oh sorry. Ini boleh langsung nih. Ya udah boleh langsung. Eladalah. Yang dimaksud boleh langsung. Mas awas Mas. Waduh parah banget. Lalalala mari tabrak lagi. Tuh Mas dibilangin apa kita salah jalan. Itu juga malah pelontar-pelontir gimana sih? Aduh, jangan-jangan saudaranya Pak Jarji itu tuh kagak bisa bawa mobil, Pin. Tuh, dia malah ngelawan arah di sana cenah. Wah iya Mas, tapi dia buter kok Mas, aman-aman. Nah oke siap. Nah sekarang Bangkulonya nih kemana tadi? Lurus Mas Bangkulo. Waduh ini mah. Udahlah. Ayo kita ngikutin saudaranya Pak Jarjit aja lah. Awas Mas. Aduh. Awas Mas. Aduh. Senggol 2 kali kan. Senggol sekali lagi dapat piring cantik nih. Waduh teman-teman. Bangkulo kok misah ya? Atau jangan-jangan Bangkulo ngikutin Pajero warna biru lainnya deh. Waduh. Ini selekengking ini mah. Putus nih jadinya ekornya nih. Waduh, tapi ini Pak Jarjit juga, saudara Pak Jarjit kenceng banget bawa mobilnya. Buset dah. Heh. Pin, coba kamu calling Bangkulo deh. Oh, masih menghubungkan Mas, gak ada sinyal. Wah, kebiasaan Bangkulo tuh. Gak beli paket data. Paket datanya cuma di rumah pakai wifi. Kalau keluar mah ribet. Coba telepon biasa deh, Pin. Masih menghubungkan, Mas. Belum nyambung, tatut. Ya udah buruan kamu telepon. Tenang, Mas, aman-aman. Udah Ipin telepon kok. Tapi belum nyambung. Ya udah kalau gitu. Am, ini Am. Abang Buya telepon. Lah. Si Ipin telepon kenapa malah telepon ke Upin Ipin Junior? Sini mana. Halo Bangkulo, Bangkulo di mana? Aduh, sorry nih Tani. Waduh, ini katanya Bangkulo lupa ada janji lo tadi. Makanya Bangkulo lurus ini. Sorry ya, maaf ya. Bangkulo gimana sih? Ini kan teman-temannya Bangkulo. Ya, Sultan kan juga kenal sama Pak Asep. Udahlah sama Pak Asep dulu aja ngobrol-ngobrol sana. Hah, yaudah. Aduh. Oke. Thank you Bangkulo ya. Yo Sultan, hati-hati ya. Woyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, masa Bangkulo malah pergi? Udahlah, kepalang tanggung nih Pin. Kita salip nih dulu aja nih, truk sampah nih, buset dah.
ini truk bawa kertas-kertas nih. Oke, nih. Pepet mas, pepet. Ntar dulu Pin, spellingnya gak ada. Nah ini, oke, nah. Ini kan manis. Udah mas, langsung aja digas. Itu anak buahnya. Kok anak buahnya sih Pin? Ponakannya Pak Jarjit lama banget mas. Orang tinggal belok sini aja, masa dia lupa. Dia masih baca map meren, dikirain lurus lagi. Tuh, kalau udah belok kenceng aja tuh. Waduh, iya mas, kenceng mas. Waduh, nabrak portal tuh. Buset dah, kelakuan. Waduh. Weh, sampai cupnya kebuka. Mas, awas. Weh, waduh. Wah, bawahnya arogan banget tuh saudaranya. Pak Jarjit tuh, buset dah. Main di sprint-sprintin baik tuh. Wah. Kejar mas. Weh, depan udah sampai Pin. Terus gimana mas? Ya udah, kita ngobrol-ngobrol bentar aja tuh. Udah pada sampai di sini nih. Itu pasnya pada depan tuh. Terus itu ada Pak Jarjit yang warna merah. Terus ada ponakannya Pak Jarjit tuh warna biru. Buset dah, mobilnya babak bundas. Ya udahlah mas, langsung aja kita cabut kalau gitu. Ntar dulu Pin, ngobrol dulu bentar.